barbar banget asli. Tuh kan, lihat kan teman-teman. Saking barbarnya ya teman-teman. Astaga naga. Ini siapa lagi pakai guardian? Yo, what's up guys, balik lagi sama gue Jero. So, di video kali ini gue akan bermain game GTA 5 Roleplay. Dan di video sekarang gue itu sebenarnya gabut sih. Tiba-tiba ketemu sama si Kaiser. Dan Kaiser ini katanya punya komunitas ya, kayak komunitas balapan ilegal. Gue juga bingung banget ya teman-teman. Yang dibangun pendirinya itu si Mahesa sama si Kaiser nih teman-teman. Oh iya, by the way gue lagi pakai jaketnya Galaxy nih ya. Nah, kalau misalkan kalian lihat tuh ya, mobil yang ada di depan gua nih, pasti kalian tahu nih teman-teman, ini mobil siapa ya. By the way, ini bukan mobil gua sih teman-teman. Jadi ini mobil dipinjemin sama temen gua gitu ya. Dari mesinnya yang gua lihat itu beda sih ya, beda banget asli. Ini enggak tahu kenapa temen gua itu beli dan ternyata poletnya itu sama gitu. Jadi ya gue pengen coba untuk apa ya, pakai karena gue kangen gitu. Nah ini dari sini sih beda sih, seingat gue kayaknya ya beda lah pokoknya ya, beda nih kayaknya sih, beda lah beda. Jadi pokoknya di video sekarang itu gue diajakin sama si K nih untuk balapan liar katanya. Dia tuh udah punya komunitas gitu teman-teman. Jadi gue akan coba untuk ikut ya. Katanya sekarang dia lagi ada di Garkot nih. Eh, kalian di mana tuh? Di Garkot atas. Garkot atas ya? Berarti aku OTW nih ya. Yuk. Oke, okay, oke. Okay. Asli sih gua kangen banget teman-teman sama Supra gua ini. Kangen banget dari abis suaranya. Ke Garkot, saya imigrasi bentar, imigrasi. Aduh. Oke, okay, okay, okay. Kok licin gitu ya. Let's go. Ups, sabar teman-teman. Mantap kali. Ini dia, sabar nih. Tiba-tiba kalau misalkan truk yang kayak gitu tuh takutnya ngebling, nggak tahu, nggak jelas gimana gitu ya. Padahal kita nggak nabrak, nanti di visualnya nabrak. Tapi by the way, kayaknya untuk perkembangan dari kan server ini nih ya, itu kayaknya udah diperbagus deh dari visualnya. Oke. Okay. Saya udah beberapa kali main digoncengin sama temen, itu nggak beda visual gitu. Jadi kayaknya aman sih. Jadi yang membuat beda visual itu yang digonceng ya teman-teman. Nah, bentar aku isi bensin. Ini asli gue kangen banget nih. Kangen banget cuy. Mobilmu sama kali. Ini mobil siapa nih? Woi. Mobil teman nih. Mobil teman. Ini by the way juga aku dipinjem ini sama teman aku. Wah iya, siapa tuh? Iya, namanya Tommy. Tommy. Oh sama nih gue juga. Iya si Tommy. Eh maksudnya apa nih? Dua-dua kok kayak gini sih ada. Oh ini RX-7 mirip kayak punya aku. Nah itu satunya lagi siapa tuh? Satunya lagi siapa tuh? Mahes. Wih, Hes, kau pakai Gallardo. Ini pakai Gallardo lagi. Kau pakai ini ya? Lamborghini Aventador. Iya. Eh, jelol gue kangen Skyline Coldwalker gue yang dulu sumpah. Ini wait, punya teman gue nih, mesinnya KW ini. Iya sama sih, soalnya mesin gue itu mesin yang susah dicari gitu. Iya. Iya, aduh. Iya. Kapan tuh kita nge-rebuild tuh mobil? Nah, nggak tahu sih, karena kan kita perlu suku cadang lagi tuh. Makanya kita tuh perlu balapan-balapan buat nyari uang juga ya kan. Kita kan perlu suku-suku cadangnya gitu loh. Iya, gue kangen tuh. Sama Coldwalker gue yang nih, dulu. Ada nih piston dari Lambo nih, pakai aja. Wah, enggak bisa tuh. Oh, enggak bisa. Oh, ini enggak bisa katanya teman aku. GDM nih. Ini kan by the way juga teman punya teman aku nih, katanya enggak boleh di kotak-katik gitu loh. Iya, benar. Iya. Mesinnya harus khusus kitanya. Nah, iya tuh. Tuh, ini ada penantang baru nih. Enggak tahu siapa orang random namanya Kiki tuh yang Velside. Iya. Oh, jadi kita bakalan berempat nih. Kau mau test track-nya dulu gak nih? Ya udah, boleh yuk test track aja dulu yuk. Awas pas test track ini, mogok lagi nanti lama. Siap, mogok apa tuh? Punya siapa tuh? Iya, jangan sampai mogok. Aiy, serem banget Lamborghini suaranya. Iya, paling keras. Paling keras. Nah, teman-teman, jadi gue bakal test track dulu nih ya. Nggak tahu nih komunitas yang dibangun sama si Mahes sama Kaiser ini, nggak tahu nih pengikutnya udah berapa banyak gitu ya.
Jadi gue baru join juga pas sih. Pas hidup ngegas parah suaranya. Jadi di sini gue itu nggak suara lambung terikat juga sumpah. Sih lewat komunitas manapun gitu ya teman-teman. Jadi kayak pengen sendiri aja gitu. Kayak menjadi orang yang misterius kayaknya seru juga tuh teman-teman. Jadi test track pelan-pelan aja ya. Ya. Oke. Okay. Dapat nggak tuh? Kita mau test track dulu. Aku join sih. Oke, okay, test track nih ya. Oke, okay, let's go teman-teman. Nah, kalau ini dia. Lihat, disuruh pelan-pelan tapi dia yang kenceng ya. Aduh. Nyuruh pelan tapi dia yang kenceng. Aduh lo. Kita test track. Emang mobilnya kayak gini nih. Sabar teman-teman ya. Namanya test track itu katanya harus kenceng ya. Tapi by the way kalau misalkan gua lagi test track terus ketabrak, kasian juga gitu teman-teman. Sama mobil Supra teman gue ini. Iya lu, tadi kalau enggak salah ketabrak tuh visualnya. Itu ketabrak ya? Kayaknya ketabrak sih di visual aku. Gue ngelihatnya dia mereka itu ketabrak gitu. Wah, terbang. Wah, di sini tuh bahaya nih. Iya. Enggak boleh kencang-kencang lu. Kalau kencang-kencang bahaya entar. Wih. Gue bilang apa, teman-teman? Baru dibilang jadi nabrak, astaga. Ya udahlah, kita lanjutin aja untuk test track ya. Nanti baru kita perbaikin. Aku mau coba untuk test track dulu, teman-teman. Hiu, hampir aja, teman-teman. Astaga. Let's go. Wow, kayaknya mereka tabrak-tabrakan. Sempet dah. Kenapa tuh? Enggak. Astaga, mereka tabrak-tabrakan mulu teman-teman. Iya lu, pelan-pelan makanya. Astaga. Latihan tapi tabrak-tabrakan teman-teman. Ya ampun. Di kantor nih kalau nyalain hidrogen nanti salah. Aku mampir dulu nih. Kita mampir kampol dulu. Astaga. Nanti teman-teman ya pas lagi di tracknya baru kita bakalan untuk nyalain hidrogennya ya. Seru kali nyalain hidrogen di depan kanpol ya teman-teman. Gimana? Coba kalian komentar di bawah teman-teman. Seru gak sih nyalain hidrogen gitu di depan kanpol? Totonya nanti polisi itu bakalan ngejar semua gitu. Lumayan. Ini sebetulnya gak harus kencang sih mobilnya di sini. Jokinya itu loh. Oke. Wah, ini sekali render weh. Apa tuh render? Enggak, ini mobilnya saking skip. Itu render? Astaga. Dia menggunakan aku lupa bahasa lagi vlog. Kata-kata alien, teman-teman. Oh, ini banyak belokan sih. Baik banget belokan nih. Ini RX 7 mau... siapa tuh? Ini Kiki. Oke. Jadi gimana nih? Wah, cuman mobilku sama Kiki yang masih mulus. Jadi gimana nih? Dikit. Kita ke Walcott apa lagi tuh. Apa mau manggil repair dulu? Gak usah, kita ke Walcott lagi, tapi nanti pas di Walcott kita panggil mekanik dulu. Aku ke Walcott dulu ya. Walcott aja yuk. Nah oke teman-teman, jadi ini kita nunggu pagi ya, soalnya malam itu takutnya gelap jadi jalanannya nggak kelihatan. Jadi kita bakalan balapan pagi hari biar view untuk route-nya juga kelihatan teman-teman. Let's go. Ayo let's go. Nanti tunggu satu terlalu lagi nih. Iya, si Suta. Si Suta. Yeah. Oh jadi sekarang ada 5 tuh, ada 5 orang. Iya, Suta gimana tuh? Wah boleh tuh. Aku ke Walcott sekarang. Ternyata ada 5 orang teman-teman. Ya siap-siap. Yo let's go. Gas ke dari start. Hidrogen ya? Ya boleh. Oke teman-teman, jadi gua mau pilih yang sebelah sini aja teman-teman. Karena kalau kita pilih yang sebelah ujung ya.
yang sebelah ujung ya, itu bakalan bisa jatuh ke bawah jurang itu teman-teman ya. Jadi benar-benar harus hati-hati. Oke, agak rapat. Yang penting gue di sini aja ya teman-teman. Let's go. Astaga, kambing. Kambing. Ayo let's go, let's go. Nih 20 detik, jangan dulu digas. Nanti kalau digas dia ini. Iya, Mahes nih biasanya yang suka ngegas-ngegas tuh Mahes ya. Nanti kalau mau ngegas pas 5 detik dia enggak bakal maju mobilnya. Nah, iya benar tuh. Oke. Fokus, nah, coba fokus gas. Ya, fokus. Ayo, ya. Aman nih. Fokus ya, let's go. Ini yang bahaya banget, RX7 aja dulu kan. RX7 tuh barbar teman-teman. Barbar banget asli. Tuh kan, lihat kan teman-teman. Saking barbarnya ya teman-teman. Astaga naga. Ini siapa lagi pakai guardian lagi? Ya astaga naga. Wah, ini rusuh amat ya balapan. Oke teman-teman sabar. Ini next level siapa lagi? Rusuh banget asli. Gak Lancer Evo, gak RX7 tuh asli dah. Rusuh mereka itu. Jadi tuh kita harus benar-benar hati-hati ya teman-teman. Oh, satu ban. RX7. Lampu juga. Oh my god. Already. Astaga. Oke, kita lihat belakang teman-teman. Lambo ya. Mantap kali Lambo ya. Sabar, kita harus fokus ya. Terus fokus. Let's go everybody. Come on. Oke, go. Oke. Kebalap lah ya, setuju tuh teman-teman. Enggak boleh kesini sama dulu. Belum menang full ya. Wih, si Kaiser kayaknya yang paling depan ya. Oke. Astaga. Kenapa ngelek-ngelek gitu coba? Ngelek patah-patah gitu, teman-teman. Nah, ini lihat kangkol nih, bahaya nih ya. Karena polisi sedang ada razia. Jadi harus hati-hati juga nih lihat kangkol, teman-teman. Dan by the way nih drogin gue nyalain gitu. Sabar, teman-teman. Lihat aja. Si Kiki kayaknya jauh banget dah. Udah jauh banget si Kiki kayaknya. Oke, sabar. Nice. Good, di belakang gua ada siapa? Oh, jauh ya. Kayaknya RX7 gak ada lagi tuh. Yang rusuh tuh RX7 sama Lancer Evo sih. Oke, sabar. Wah, ini sih parah sih. Untuk tracknya lumayan juga ini kalau misalkan bener-bener gak balance gitu ya. Ini bisa ketabrak gitu. Jadi bener-bener harus balance. Oh iya, by the way, kenapa nggak ada RX7 ya? Oh tuh, Kaiser udah menang teman-teman. Kaiser udah menang. Oke, good. Sip. Nah, nggak tahu yang kedua RX7 atau siapa tuh. Oke, nice. Yang kedua berarti Toyota Supra ya teman-teman. Aduh. Boleh tuh. Ini tahu nggak? Tahu nggak sih? Tadi tuh aku balapan tuh. Yang rusuh tuh Mazda RX7. Nah ini Mazda RX7. Mazda RX7 sama ini ya, Lancer Evo, astaga. Lihat tuh, Mahes itu juga. Itu tadi si Mahes ke satu dia. Iya, tapi si Mahes juga rusuh bener tuh. Bener pas di depan tuh. Jadi kita dapat duit nih, Kay. Ya iya bener. Yoi, dapat duit kan. Lihat tuh Lancer Evo. Jadi gerobak bajaj langsung ya. Done a lot, but I ain't got a lot to show for that.